Hai Ayah Bunda, inilah dia produk terbaru dari PMB Toys yaitu Iora TC Series. Nah, kali ini aku mau memperlihatkan bagaimana cara merakit sepeda lucu ini. Ini dia langkah pertamanya. Yang pertama adalah pemasangan untuk roda belakang terlebih dahulu ya Ayah Bunda. Lalu kemudian masukkan roda belakangnya dan masukkan kembali ring plastiknya. Kemudian kunci roda dengan bautnya. Lalu satukan dengan bodi utamanya seperti ini ya Ayah Bunda. Masukkan kembali ring plastiknya dan pasang roda yang satunya lagi. Setelah terpasang dengan sempurna, lalu kencangkan kedua sisi roda dengan bautnya. Kemudian langkah keduanya adalah pemasangan untuk ranjang bagian belakang. Buka bautnya terlebih dahulu, pasangkan keranjangnya, kemudian masukkan baut ke dalam lubang pada keranjang dan bodi sepeda, lalu kencangkan dengan baut. Nah, selanjutnya adalah pemasangan untuk roda bagian depan ya Ayah Bunda. Ambil roda depan dan masukkan tuas besi untuk pedal bagian depan. Pasangkan pengait besi dan juga murnya. Lalu kencangkan dengan baut menggunakan kunci 8. Setelah semua kencang, kemudian masukkan dop penutup roda dan dua ring plastiknya ya Ayah Bunda. Lalu pasangkan konforok penggerak dan tutup dengan pedal. Lakukan hal yang sama di sisi yang satunya ya Ayah Bunda. Setelah pemasangan roda selesai, kemudian masukkan fork dan juga kencangkan.
Langkah selanjutnya yaitu satukan roda depan yang sudah dirakit ke bagian rangka utamanya ya Ayah Bunda. Pasangkan juga spakbor. Keranjang depan dan juga stangnya. Kemudian kencangkan baut pada stang, setelah itu pasangkan bel di bagian kiri stangnya. Nah, yang terakhir adalah pemasangan jok sepedanya. Buka penutup baut yang ada di bagian bawah jok, pasangkan jok pada bodi utama dengan lubang yang sudah tersedia, kemudian kencangkan. Dan sepeda lucu ini siap dimainkan oleh si kecil.